Yes. Kehangatan STL 2024 semakin dirasai beberapa hari saja lagi sebelum Division 1 membuka tirai pada 26 Ogos ini. Tak sabar kan nak tengok aksi libas-melibas dari atlet-atlet takraw kita. Yes, dan disebabkan itu juga dua tetamu istimewa yang kami bawakan di studio hari ini. Kita ada Mukhlis Borhan dari Melaka Titans dan Hairi Haizir dari pasukan Sabah Mountaineers. Welcome guys, selamat datang. Terima kasih atas jemputan. Alright. Excited? Nak mula dah? Memang excited sangatlah. Wah, nampak vibe tu kan memang excited sangat. Tapi kita nak tanya bagaimana dengan persiapan awak berdua lah sebab ini dah STL orang kata musim 2024 yang baru dan baru juga untuk you guys sebab pasukan yang baru kan? Untuk saya ini adalah penampilan saya yang kedua untuk pasukan Melaka sendiri sebelum saya pada awal tahun saya dah beraksi dengan Melaka untuk Piala Emas dan ini adalah kali pertama untuk saya bermain STL untuk pasukan Melaka sendiri. Persiapan macam mana Mukhlis? Buat masa ni alhamdulillah cuma untuk cukupkan tim tu masih lagi ada yang pemain import tak sampai lagi lah. Alright. Insya-Allah kalau mungkin minggu depan akan bersampai bawa cukuplah tim untuk pasukan Melaka sendiri. Ada masa lagi, ada masa lagi. Untuk Airi macam ni? Untuk saya bagi tahun ni baru pertama kali main dengan Sabah Mountaineers. Sebelum ni saya bermain dengan macam-macam kelab. Journeyman. Yes. Lepas tu untuk pasukan Sabah pun kemungkinan minggu akan sampai pada besok hari lah. Okey. Alright. Awak kena beberapa perkataan ayat-ayat Sabah tu saya boleh berikan lepas ni. Okey, jangan kasi can. Contoh. Okey. Alright. Mungkin kepada Mukhlis sendirilah pemain yang sangat berpengalaman bukan hanya di Division 1 tapi di Premier juga. Sebelum ni macam mana boleh ambil keputusan untuk join Melaka Titans pula kali ni? Tak kata memang awal dah tapi macam this time around untuk terus keputusan. Untuk saya dalam sukan sepak takraw kita ikut pada offer lah selalunya. Okay. Offer lah itu yang penting. Okey. Selalunya macam itulah tapi disebabkan pasukan Melaka ni dah offer saya pada tahun lepas lagi. Itu yang saya tak kisah bermain Premier ataupun Division 1, saya akan beraksi dengan baiklah itu saja. Vibe team tu pun penting juga kan? Ya, betul. Kena serasi dengan siapa dan betul lah. Boleh juga, Hairi pun boleh juga jawab soalan ni kan sebab bersama dengan Sabah kan? So macam mana tiba-tiba boleh ke Sabah pula? Pada asalnya, saya masih belum ada mana-mana lagi. Okay. Sabah ni antara tim yang last minute lah bagi saya. So mungkin ini adalah peluang saya untuk naikkan Sabah semula. Wah, love the vibe. Love the semangat. Sebenarnya itu dah menjawab soalan kita yang seterusnya. Tapi awak baik lagi tekankan soalan tu sebab so ini macam last minute panggil kan. Itu cabaran awak sendiri. Tapi apa cabaran yang Hairi rasa mungkin untuk Sabah Mountaineers pula lah dalam musim kali ini? Berbanding musim lalu lah mereka ya. Untuk tahun ni bagi pasukan Sabah untuk Division 1 ni pun semua sama. Semua sama. So masing-masing pun masih untuk mencari ke Liga Premier. Walau macam mana pun Sabah akan buat yang terbaik lah. Pemain-pemain still sama ataupun ada penambahan baru ataupun awak saja ke macam mana Hairi? Ada dua. Termasuk saya ada seorang lagi. Okey, jadi senang je ayat tu adalah radu sejak. Radu je. Okey, Hairi bermain di Melaka kiranya kelebihan untuk Melaka Titans sendiri. Okey. Apa yang bukan untuk hari untuk Mukhlis sebenarnya. Apa yang anda sasarkan bersama pasukan kali ini? Untuk saya insya-Allah kita orang akan buat yang terbaik. Sudah semestinya kita orang inginkan satu semangat daripada fan-fan pada Melaka lah. Okay. Dan apa yang saya tahu fan-fan Melaka ni memang gila sebenarnya. Sebab saya pernah bermain Tonali juga sebelum ni. Memang vibe untuk pasukan Melaka tu saya kira memang cukup baik. Alright. Jadi ini adalah satu bantai sebenarnya untuk pasukan kita orang sendiri. Itu dah kelebihan lah kan dengan dapat side daripada penyokong dengan tim sendiri. Tapi tadi mungkin ada cerita mengenai pemain import yang tak sampai lagi kan. Boleh share sekiranya tak tis-tis lah. Ke rahsia? Rahsia lagi? Sebenarnya pemain import ni sebelum ni dah pernah bermain di Liga Premier. Dia cuma dia bertukar negeri lah. Tak boleh sebut nama tu. Dia macam ni, nak tahu kena tengok Betul. Itu yang penting. Betul. Tapi untuk Hairi juga bermain dengan Sabah kan, apa yang you looking forward lah kali ni dalam pasukan yang baru, mungkin kawan-kawan yang baru juga? Ya, bagi saya untuk tim Sabah kali ini, saya cuba untuk serasikan dirilah dengan tim yang baru ni dan support untuk mereka semua. Kita tahu main di tuan rumah Melaka. So macam mana pun
teamwork tu dah memang kena dia yang grip lah. Okay. Ada di antara pemain-pemain Sabah Mountaineers yang pernah bermain dengan Airi sendiri sebelum ni? Tak ada. Tak ada. Oh, so ini betul-betul first time, seras environment yang barulah. Yeah. Import players ada? Tahun ni Sabah tak ada. Sabah tak ada import players. Ha? Okay, tak apa, okay. Kita percaya kepada... Betul. Yakini lokal. Yakini lokal macam okay, tu. Okay. Tapi kalau kita nak tanya sikitlah perbandingan, mungkin awak berdua pun dah lama bermain di STL, dah tahu vibe macam mana semua kan. Semakin lama tu, apa perubahan yang Muklis dengan Hairi sendiri rasa yang bagi something lah kepada diri sendiri dalam STL ni? Kelainan dia saya rasa mungkin format lah. Okay. Saya rasa format yang untuk 10 tahun punya STL. Mm-hmm. Jadi format dia memang agak berbeza, dan satu dia format dan kedua dia adalah point. Ini adalah kali pertama untuk kita orang bermain untuk yang game besar lah. Sebelum ni kita orang dah pernah bermain. Okay. Cuma untuk game besar ni kali pertama STL nak buat. Alright. Jadi saya rasa daripada segi fokus tu saya rasa kena lebih lah untuk pada tahun ni. Bagi anda sendiri, pembaharuan yang baik? Saya rasa memang pembahasan yang cukup baik. Okey. Alright. Hairi pula daripada perspektif sendiri? Saya nak cakap pun mungkin semua dah cakap semua. Okey. Samalah. Sama lebih kurang sama, lah. Format tu adalah yang paling besar sekali lah untuk musim ini. Alright. Okey, menarik. Sebelum saya nak tanya harapan dan sebagainya lah kan. Kita nak tanya harapan kepada diorang. Jangan dulu kan? Jangan banyak dulu, sahabat. Kita banyak lagi. Banyak lagi soalan-soalan yang kita nak berikan cepu emas kepada anda berdua. Okey, macam saingan Division 1 di musim baru ni, menurut Muklis dan Hairi, untuk mencuba menjadi dua pasukan teratas mungkin sekaligus berentap di Liga Premier, ada letak target tu? Sudah semestinya saya sebagai tuan rumah ingin menaikkan pasukan Melaka sendiri untuk bermain di Liga Premier. Yeah. Dan format sebelum ni agak berbeza. Sebelum ni kalau Division 1, siapa yang akan champion baru tahun depan akan bermain. Yes. Tapi tahun ni siapa terus champion, pergi. Dia terus naik ke atas. Macam mana awak berdua nak kiranya adaptasilah daripada pertukaran tu kan? Sebab at least kalau sebelum ni mungkin boleh rest dulu, relax dulu, tengok cara permainan di Liga Premier macam mana. Tapi kali ni terus je. Saya rasa semua main kena dah, kita dah tahu dah. Sedia maklum benda tu. Memang tahun ni kalau siapa champion akan naik ke atas. Jadi preparation tu saya rasa kena lebih cukup lah untuk negeri mana-mana untuk bermain ke atas nanti. Okey, dah finalize ke siapa rega-rega yang akan bersama-sama dengan anda nanti semua? Ataupun masih lagi dalam perbincangan, masih lagi dalam latihan ni? Macam mana? Saya rasa finalize tu memang dah ada sebenarnya. Okay. Kita dah nampak sebenarnya. Cuma yang bermain yang untuk tiga terbaik tu saya rasa belum lagi lah. Mungkin selalunya pada hujung saya dah nak pemula tu baru akan suka berhasil mungkin. Dia sengaja, dia dah tahu dah tu. Macam Hairi kata Sabah baru akan sampai besok kan. So you mungkin boleh share sikit macam mana sekarang ni persiapan sendiri. Betul. Macam mana cara training yang Hairi sebab mungkin diorang dah training dekat Sabah dan akan join dekat sini. So macam mana untuk Hairi? Macam saya, saya buat persiapan sendirilah. Okey. Saya pun ada tempat latihan saya. So untuk tim-tim, ada yang sekarang ni Sabah pun ada yang terlibat dengan Sukma. So jurulatih pun berada di Sukma. Jadi kita tunggu pasukan yang sampai. So kita akan training sekali. Tapi coach pasti ada bagilah. Okey, Hairi please buat ni, fokus kepada ni, lebih kepada ni. Setakat ni adalah. Okey. Alright. So kita pun tak sabarlah nak tengok aksi awak berdua. Anything nak cakap kepada peminat ataupun harapan lah dalam STL musim kali ini? Silakan. Untuk saya, pada penyokong-penyokong pasukan Melaka, saya mengharapkan anda datanglah ke Dewan Serindit Melaka. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik untuk pasukan Melaka sendiri. Saya mengharapkan penyokong-penyokong yang hadir dapat menyokong kami untuk untuk Division 1 ni untuk mencapai kemenangan untuk pasukan Melaka sendiri. Right. Untuk Hairi, untuk orang-orang Sabah? Okay, untuk tim Sabah, kami akan cuba sedaya upaya untuk memberi saingan dalam Division 1 ni. Terutama sekali kepada tuan rumah. Kalau macam mana pun, kita akan cuba sehabis mungkin lah. Hairi daripada mana asalnya? Saya, ATM Guardian. Daripada? ATM Guardian. Oh. ATM Guardian negeri mana? Negeri Johor. Johor! Mantap! Orang awak main negeri saya. Paling mantap. Apa yang Hairi bilang, bos? Nak ni ke? Tak payah, tak payah. Okey, apapun terima kasih guys. Terima kasih kerana bersama-sama kami. Semoga berjaya. Betul. Untuk all STL the best. Kita tak sabar nak tengok apa yang akan dibawakanlah dalam saingan kali ini. Alright. Alright.